Okay. So sekarang ni saya nak tunjukkan you. Kita panggil. Okay. Kadang-kadang dalam dunia ni kan, banyak benda yang kita baca kan, spirit petition kan. Siapa ingat pasal satu benda, what you give you get back. Lagi, the more you give, lagi, life's like a contoh eh, tengok eh, tengok eh. Ni. Ini nama dia Newton Cradle. Newton Cradle. Okey. Ini tengok eh. Biar saya ayunkan satu. Apa beza dia eh? Ada pen tak? Ada pen. Okey eh. Tengok eh. Satu tadi kan? Berapa? Dua. Okay. Dua. Okay. Berapa? Tiga. Okay. Berapa? Empat kan? Dan last sekali tengok. Ya, bagi dia berhenti dulu. Okey, last sekali tengok eh. Okey. So, inilah sebenarnya kita panggil hukum yang Allah dah susun. Law of dia ada dua kan? Kalau kita belajar ABC ada dua, law of attraction dengan law of vibration. Kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita nak. Faham tak? Kita nak benda tu tapi tak dapat. Kalau tak dapat apa kita nak, kita kena mula bagi apa yang kita nak tu pada orang. Faham? Sebab you tengok eh, bila you bagi satu, dia akan balas satu. Bila you bagi dua, dia akan balas patah balik dua. Bila bagi tiga, tiga, patutnya sini tiga, patah balik mesti ada dua kan, sebab bila, patutnya tiga ni, tiga, dua keluar, patut dua patah balik kan. Tapi kenapa tiga, kenapa tiga yang patah balik? Tak. Kalau empat? Okay. Nampak? Empat patah balik. Kalau lima?